everybody's welcome back to my channel. So hi guys, how are you? I hope you guys are doing well and I hope you guys are healthy. It's been a while. So guys, I have good news. Jadi tahun depan bakal ada banyak banget surprise hal-hal baru di YouTube channel aku, kayak style baru, tipe konten yang berbeda, pembawaan yang berbeda, jenis konten yang berbeda. Pokoknya semuanya serba baru. Dan kalau kalian pengen nebak, mungkin kalian bisa tulis aja tebakan kalian di comment section down below. Oh ya guys, aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kalian akhir-akhir ini udah sering beraktivitas di luar rumah belum? Karena kalau aku sih sekarang udah lumayan banyak ya aktivitas yang harus dilakuin di luar. Makanya akhir-akhir ini tuh kesehatan dan juga kelembapan kulit aku itu jadi concern banget buat aku. Nah, jadi tuh kemarin pas aku tahu bahwa Scarlett Whitening ngeluarin dua produk baru, masker, aku tuh kayak, oh wow, aku harus coba kayak gitu. Karena dari dulu kan aku selalu cobain setiap produknya Scarlett gitu ya. Dan akhirnya aku sekarang udah kurang lebih sebulan aku pakai dua produk barunya. So, aku mau sharing ke kalian experience aku and review dari aku. So, kalau kalian penasaran apa aja dua produk barunya, keep on watching. So guys, dua produk baru dari Scarlett Whitening itu, pertama ada Herbalism Mugwort Mask dan ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah guys, kedua produk ini punya manfaatnya masing-masing. Jadi untuk Herbalism Mugwort Mask ini cocok untuk kalian yang punya masalah kulit berjerawat, berminyak, atau pori-porinya besar. Terus kalau untuk masker Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini cocok untuk kalian yang jenis kulitnya itu normal to dry, atau kulit kusam, atau kulit yang ada noda-noda bekas jerawat. Nah guys, kalian juga bisa makainya tuh berbarengan, jadi mix and mask gitu. Kalau aku sih biasanya itu untuk yang Mugwort Mask ini aku pakai di daerah T-zone aku, sedangkan untuk yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Masknya aku pakai di daerah pipi aku. Karena kan biasanya daerah T-zone aku itu berminyak dan juga pori-porinya besar, sedangkan di daerah pipi aku tuh cenderung normal to dry. Jadi kalau jenis kulit kalian itu juga kombinasi, kalian bisa pakai masker ini berbarengan. Sama kayak produk-produk Scarlett Whitening lainnya, kedua masker ini itu udah terregistrasi di BPOM, not tested on animals, non-mercury, non-hydroquinone, dan ini tuh masing-masing harganya tuh hanya Rp75.000 aja guys. So bener-bener affordable dan cocok banget buat kantong pelajar. Kedua masker ini tuh isinya masing-masing 100 gram dan sekarang aku mau bahas satu-satu. Jadi pertama kita mulai dari Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask dulu. Oke, jadi di dalamnya tuh ada aplikatornya guys. Terus kita buka and tada. Jadi ini tuh teksturnya bener-bener gel. Ini kan masker gel gitu ya. Dan dia tuh teksturnya tuh kayak jiggly-jiggly gitu dan gak terlalu encer. Terus di dalam sini tuh kita bisa lihat ada rose petals-nya, ada kelopak-kelopak bunga mawar. Karena emang bunga mawar itu salah satu kandungannya guys. Jadi selain itu di sini kandungannya ada niacinamide, ada vitamin C, ada grapefruit water, ada seven berry extract, ada ginseng extract, ada centella asiatica, rose flower water, dan ada allantoin. Dan masker ini tuh kalau kita pakai di wajah kita bener-bener langsung kerasa cooling effect gitu guys. Jadi kayak ada rasa dingin-dingin seger gitu. Jadi aku tuh suka banget pakai masker ini malam-malam atau pagi-pagi gitu sih. So sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas enak banget rasanya, jadi fresh gitu wajahnya. Nih teksturnya kayak gini. Selain ngasih efek cooling gitu, ada juga efek calmingnya. Next, aku mau review Herbalism Mugwort Mask. Jadi di dalamnya itu ada aplikator atau mini spatulanya. Dan ayo kita buka. Nah guys, jadi dia itu teksturnya bener-bener kayak mud ya, sesuai sama namanya, mud mask. Jadi teksturnya tuh bener-bener kental gitu. Nih, as you can see. Dan warnanya hijau. Kayaknya sih ada bau-bau green tea-nya gitu. Dan ternyata emang green tea itu tuh salah satu ingredients-nya. Jadi di sini tuh ingredients-nya ada mugwort extract, ada vitamin C, ada glutathione, ada niacinamide, ada bamboo charcoal, allantoin, chlorophyllin, green tea powder. Tuh terakhirnya ada green tea powder-nya juga ternyata. Pantesan ya wanginya. Wanginya kayak green tea, enak. Jadi untuk masker ini tuh setiap kali aku pakai, efek yang langsung kerasa itu efek bersih gitu. Jadi kayak setelah misalnya seminggu nih aku udah beraktivitas, biasanya kan aku pakainya tuh weekend ya, jadi seminggu sekali. Setiap kali aku pakai tuh langsung kerasa kayak semua debu, semua kotoran dalam wajah aku tuh kayak keangkat guys, bener-bener keangkat. Jadi kayak deep clean gitulah ya. Terus juga kalau di wajah aku lagi ada jerawat nih,
atau lagi benar-benar berminyak atau pori-porinya besar, aku pasti langsung pakai Herbalism Mugwort Mask ini, guys. Karena kalau misalnya aku pakai masker ini di saat ada jerawat yang baru mau muncul, jerawatnya itu benar-benar mengempes dalam waktu yang singkat, guys. Nah, guys, sekarang aku mau kasih tahu kalian cara pemakaiannya dan juga manfaat dari masing-masing masker ini. Cara pemakaiannya, pertama bersihin wajah dulu, kedua ambil masker dengan mini spatula, ketiga ratakan masker ke seluruh wajah, lalu diamkan maskernya 15-20 menit. Pertama, ada kandungan Seven Berry Extract yang menghidrasi kulit, meredakan peradangan, melawan radikal bebas, meningkatkan kolagen, mencerahkan kulit, dan lain-lain. Ada Ginseng Extract yang meningkatkan produksi kolagen sehingga dapat mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan dan mampu menyeimbangkan kadar minyak. Ada Allantoin yang menghidrasi kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan menghaluskan kulit. Ada Centella Asiatica Extract yang melawan efek buruk akibat radikal bebas, mempercepat penyembuhan luka, dan lain-lain. Ada Grape Water yang menjaga kulit agar tetap terhidrasi, ada rose water yang menenangkan dan mengurangi peradangan pada kulit, ada vitamin C yang mengurangi kemerahan yang diakibatkan oleh paparan sinar UVB, menyamarkan hiperpigmentasi dan lain-lain, dan terakhir ada niacinamide yang mengurangi peradangan pada jerawat dan iritasi. Setelah 20 menit, bilas deh sampai bersih, and this is the result. Untuk masker ini, cara pemakaiannya masih sama. Pertama, bersihin wajah dulu. Kedua, ambil masker dengan mini spatula. Ketiga, ratakan masker ke seluruh wajah, lalu diamkan maskernya 15-20 menit. Untuk kandungannya, pertama ada mugwort extract yang mampu menghidrasi dan menenangkan kulit, juga meredakan peradangan pada kulit berjerawat. Ada vitamin C yang mengurangi kemerahan dan menyamarkan hiperpigmentasi. Ada glutathione yang membantu kulit lebih cerah dan lembab. Ada niacinamide yang mengurangi peradangan pada jerawat dan iritasi, juga menyamarkan pori-pori. Ada bambu charcoal yang mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit sehingga wajah menjadi lebih cerah. Ada chlorophyllin yang mengurangi peradangan dan memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Ada green tea powder yang mengurangi kadar minyak dan melawan bakteri penyebab jerawat. Terakhir ada allantoin yang membantu untuk menghidrasi kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan menghaluskan kulit. Setelah 20 menit, kita bilas sampai bersih and tada! This is the result! So guys, aku benar-benar rekomendasiin kalian untuk cobain sendiri kedua masker ini karena manfaatnya benar-benar seefektif itu di wajah kita. Karena kalau dari pengalaman aku sih ya, selama udah sebulan pakai kedua masker ini tuh benar-benar aku puas sama hasilnya. Dan karena itu aku jadi sekarang tuh pede untuk tampil depan kamera atau di aktivitas sehari-hari tanpa harus make up gitu. Karena aku udah puas sama kulit aku secara natural. So guys, kalau kalian pengen punya kulit wajah yang benar-benar bersih, sehat, dan juga cerah, kedua masker ini benar-benar wajib kalian cobain. Dan menurut aku ini harganya juga lumayan affordable ya, apalagi bagi pelajar, yaitu masing-masingnya cuma 75.000 aja. Terus kalian kalau penasaran tentang produk-produknya Scarlet Whitening dan gak mau ketinggalan info tentang produk-produk barunya, kalian bisa follow aja Instagramnya scarlet_whitening. Dan kalau kalian pengen order, pertama kalian bisa order lewat Shopee-nya, yaitu Scarlet Official Shop. Yang ini kalian juga bisa lihat produk-produknya, dan kalian juga bisa order langsung dari WA, yaitu di sini. Ini nomor WA-nya. So yeah guys, that's all for this video. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like. Kalian juga bisa komen kalian udah nyobain masker yang mana. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang baru dan juga jauh lebih keren di tahun 2022 nanti. Dan kalau kalian pengen tahu updates dari aku, kalian juga bisa follow Instagram aku @peachy.live. And yeah guys, that's all. Keep on learning and stay safe. Bye.